terkait head speech yang Habib Rizik menyampaikan bahwa Pak Kapolda mohon maaf jenderal tapi berotak hansip, itu gimana Pak? Ya, kalau saya sih ketawa saja saudara Rizik bilang begitu ya, karena Rizik itu memang akhlak paling baik di Indonesia dan otaknya paling pintar. Nah, kutip nih, Pak, ya. Jadi saya bilang bodoh aja, ketawa aja. Tapi adanya tersinggung hansip, ya tanggung resiko. Kenapa saudara Rizik bicara begitu? Ada yang tersinggung. Bahkan katanya seluruh Indonesia tersinggung, hansip-hansip pendek dibilang otaknya nggak ada. Kalau saya ketawa. Kalau masih saudara Rizik bilang itu, saya ketawa. Tapi laporan itu ditindaklanjuti atau gimana? Laporan-laporan harus ditindaklanjuti.